Ya, hujan lagi guys, gerimis. Jadi aku sekarang di Jalan Astana Anyar, Astana Anyar. Jadi aku di sini mau review soal kuliner AA Bistik. Jadi sebelumnya aku pernah lihat di Instagram ya AA Bistik ini, dan aku tertarik dari segi tampilannya. Yang ada warnanya seperti ini guys. Di sana juga sama AA Bistik. Sana itu tempat membuat bistiknya ya. Ada juga tadi goreng kayak kentang. Nah, sini sebutnya juga dekat dengan Gang Antit. Gang Antit itu sebelah sana guys. Tadi aku sempat lihat beberapa menunya. Itu kayak menu Chinese food ya. Dan salah satu teman yang paling favorit itu nasi goreng bistik. Jadi aku mau coba pesan satu. Tapi aku nggak review rasanya karena aku minta dibungkus. Karena aku baru saja makan. Jadi aku review soal tempatnya, penyajiannya, masaknya. Dan itu ya, aku nggak review rasanya. Sini lalu lintasnya agak rame, agak padat sih. Kalau kalian misalnya bingung, kalian bisa cari di Google Map. Ada di Google Map, ini juga aku cari AA Bistiknya dari Google Map guys. Udah, jangan nggak usah berapa lama lagi ya, soalnya ini hujan guys, tonton tuh saya bentuk ya.
guys, ini pesananku udah jadi. Aku minta take away, bungkus, nasi goreng bistik. Ini harganya Rp20.000. Ada juga yang bistik jumbonya, itu Rp27.000. Apa yang sukanya dengan nasi putih, ada juga nasi putih bistik itu ada. Jadi yang bistik AA ini, AA bistik itu buka dari jam 5 sore sampai jam 10 saat ini. Karena lagi PSBB, maka nggak sampai malam banget. Karena biasanya tuh bisa sampai jam 12 malam, guys. Karena lagi masa PSBB, cuma sampai jam 10 malam, dari jam 5 sore. Dan liburnya tuh setiap hari Kamis. Jadi selain hari Kamis tuh buka. Dan abis ini udah 20 tahun ya berjualan. Udah sangat lama di Bandung. Kalau kalian mau mencari, ada di Jalan Astana Anyar. Ada aneka macam ini menunya. Ya, aku ingat sih ada juga kue tiaw ya. Ada juga kue tiaw. Jadi ini semacam kayak ada capcay juga tadi. Lagi buat capcay. Dan tadi kalian pasti bisa lihat, ternyata masker banyak yang pesen ya guys. Dan rame sekali guys tadi. Jadi aku gak sempat ngobrol dengan para apa karyawannya. Kalau kalian misalnya mau mampir sini, aku udah jangan lupa di Jalan Astana Anyar. Tapi aku nggak review soal rasanya ya guys, karena aku makan di rumah. Jadi aku nggak makan di tempat makan, aku masih kenyang. Dan aku nggak bisa beli berapa lama lagi, karena ini hujan dingin ya. Ini aku kehujanan. Jadi selalu aku ingatkan, soal ada giveaway setiap minggunya, cuman beraneka ragam apa caranya ya. Pernah di Twitter, pernah live, langsung ke orang gitu. Saat minggunya dan akhir tahun ada juga. Untuk 2020, akhir tahun 2020 itu giveaway-nya 500.000. 2021 itu giveaway-nya 1 juta. Fix 1 juta. Jadi tetap tonton terus, tetap dukung terus. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen. Dan tetap semangat ya.